license kalau ini adalah produk Sanrio asli. Nah, jadi di sini ada, cuman enggak kelihatan jelas ini emboss gitu, sobat sekalian. Hai semua, jumpa lagi di channel Mama Linda Cantik. Di edisi kali ini, Mama akan membahas tentang Sanrio Characters hadiah dari Yoshinoya. Yeay. Jadi ini adalah hadiah dari Yoshinoya. Waktu itu Mama lagi beli gitu ya di Yoshinoya, dan dengan pembelian tertentu kita dapat mendapatkan hadiah berupa Sanrio Characters ini, sobat sekalian. Sebenarnya sudah lama ini Mama dapatnya, hanya saja karena Mama baru bongkar-bongkar dan baru menemukan jadi Mama review sekarang, sobat sekalian. Dan Mama hanya dapat satu aja ya, karena belinya satu kali. Sebenarnya ada lima karakter, hanya saja Mama karena belinya satu kali jadi dapatnya satu saja, sobat sekalian. Oke sobat sekalian, jadi langsung aja ya kita unboxing gimana sih hadiah dari Yoshinoya Sanrio Characters ini untuk edisi kali ini, yaitu Hello Kitty, sobat sekalian. Dan untuk Sanrio Characters ini Mama dapatnya sudah lama ya, kira-kira 1 tahun yang lalu. Jadi untuk edisi sekarang bisa juga itu sudah ganti model ya, karena kan Yoshinoya biasanya itu sering ganti-ganti ya, untuk misalnya bulan ini, tahun ini itu hadiah yang dibagikan apa, nanti next, kemudian bulan depan apa, nanti next apa gitu. Jadi Mama masih kurang tahu ya apakah Sanrio Characters ini masih ada di Yoshinoya atau tidak. Hanya saja Mama dapatnya ini sudah agak lama, sobat sekalian. Jadi macam-macam ya, biasanya memang di Yoshinoya itu menyajikan pilihan apakah ingin membeli dengan free hadiah atau tidak, dan ada ketentuan yang harus diikuti, sobat sekalian. Oke, sobat sekalian, sekarang langsung aja ya kita unboxing. Nah, ini adalah mini features Sanrio Characters dan tipenya Hello Kitty. Nah, ini Sanrio license ya, sobat sekalian. Oke, langsung aja, nggak pakai lama, kita buka ini. Nah, ini dia sobat sekalian, lucu banget ya Hello Kitty-nya. Ini memakai kayak kostum gitu ya. Langsung aja kita keluarin. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah tempat Hello Kitty-nya. Nah, ini adalah Hello Kitty-nya memakai seperti kostum gitu. Tapi ini lengket ya sobat sekalian. Jadi ini lengket, kemudian bahannya ini seperti dari plastik gitu ya, tapi plastiknya ini lembut banget. Di semua sisi ini nggak ada bagian yang menusuk atau bagian yang kasar, nggak ada. Nah, ini lucu banget ya, Mama suka Hello Kitty, jadi Mama waktu itu memilih Hello Kitty, sobat sekalian. Kemudian di sini di belakang ini adalah, ini ada kayak tulisan emboss gitu ya, Sanrio. Jadi ini menandakan license-nya ya sobat sekalian. License kalau ini adalah produk Sanrio asli. Nah, jadi di sini ada, cuman enggak kelihatan jelas ini emboss gitu, sobat sekalian. Kalau diraba gini kelihatan. Nah, bisa dirasain ya. Nah, kemudian di sini ada ekornya nih, lucu banget. Nah, jadi lucu banget ya sobat sekalian. Nah, untuk bagian kakinya kayak gini. Oke, ukurannya berapa ya? Diukur yuk. Untuk ukurannya ini 6 cm sobat sekalian. Kemudian untuk kepalanya ini 7 dan badannya ini 3. Jadi ini Hello Kitty-nya itu kepalanya lebih gede dari badannya ini, sobat sekalian. Lucu banget ya. Kemudian pakai seragam, kemudian pakai ini ya. Nah ini kostumnya, kostum ini monyet ini ada namanya, cuman Mama agak lupa ya namanya siapa gitu. Cuman di sini kok ada tulisan Osaruno Monkichi mini figure, Osaruno Monkichi, mungkin nama dari ini monyetnya ini, sobat sekalian. Nah, ini lucu banget ya sobat sekalian. Kemudian di bagian sini ada bunga-bunganya nih. Nah, lucu nih, ada bunga-bunga
Di sini ada pita, Hello Kitty kan selalu pakai pita ya, cakep. Kemudian di sini, nah ini kostumnya kayak gini. Nah, seperti ini sobat sekalian, lucu banget. Jadi ini pas banget ya, jika mungkin sobat sekalian ada tempat untuk menaruh-naruh hiasan gitu ya. Wah, ini top banget nih. Bisa ditaruh di etalase kaca atau di tempat-tempat hiasan, souvenir-souvenir, atau bisa juga dibuat main si kecil. Si kecil pasti seneng nih, soalnya lucu banget. Nah, kemudian ini juga nggak berbahaya ya, karena nggak ada bagian yang tajam. Nah, lucu banget nih, bisa dibuat boneka. Oke, sobat sekalian, demikianlah review Mama tentang mainan Sanrio karakter Hello Kitty yang Mama dapatkan dari Yoshinoya. Oke, sobat sekalian, thanks for watching. See you in the next video. Bye bye. Bye bye.